Dengan semangat kemerdekaan Camat Nongsa bersama seluruh lurah dan jajarannya, RT RW, Polsek Nongsa, Koramil, SPKKL, Ditpam BP Batam, pelajar, dan organisasi kemasyarakatan menyeberangi lautan dengan kapal kayu untuk menuju Pulau Putri, yang merupakan pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Di Pulau Putri ini digelar upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 tingkat Kecamatan Nongsa. Sebagai inspektur upacara, Kapten Infanteri HP Siregar dan Ramil 03 Nongsa. Sedangkan komandan upacara Lurah Sambau, Raja Zulkarnain. Kemudian sebagai pembaca teks proklamasi, Peltu Pakamla Purnomo, anggota SPKKL Teluk Mata Ikan. Sedangkan pengibar bendera Sirda Sidik Babin Potdirga Lanut Hang Nadim. Kemudian Bripka Weldi Dwinugroho Babin Kamtipmas Kelurahan Sambau dan Sirda M. Husni Babinsa Kelurahan Sambau. Upacara pengibaran bendera berlangsung khidmat meski terik matahari tidak mengurangi semangat peserta upacara yang terdiri dari RT RW, pelajar, ibu-ibu PKK, Pokdarwis, dan masyarakat. Melaksanakan upacara bendera, tepatnya ini di titik perbatasan dengan pulau negara luar, baik Malaysia dan Singapura. Kegiatan ini sudah pasti bukan kegiatan yang kita laksanakan cuma satu kali. Ini sudah yang kedua kali. Berarti ini sudah menjadi agenda kecamatan. Dengan kegiatan upacara bendera ini untuk menimbulkan nasionalisme, baik tadi ada yang ikut para anak sekolah, generasi muda, semoga dapat menciptakan dengan motonya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami atas nama Kecamatan Nongsa menyambut baik kegiatan ini. Semoga dengan makna kemerdekaan Republik Indonesia ini kita bisa memulai tekad yang kuat dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Semoga Indonesia semakin pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Upacara di Pulau Putri ini berlangsung lancar. Kedepannya upacara HUT RI akan diagendakan setiap tahun. Dari Pulau Putri Batam, Pari Bintani dan Aceng Junaidi, iNews melaporkan.